Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, Bibi Del dan Mucil akan menjadi seorang petugas SPBU. Lihat di outfit kita guys. Waduh, ada Bang Pandu Gaming. Kaget Bibi Del guys. Kirain Bang Pandu Gaming beneran. Ternyata Bang Pandu Gaming KW guys. Jadi ceritanya di episode kali ini, Bibi Del dan Mucil akan menjadi seorang petugas SPBU. Ngisi-ngisi bensin kita demi mendapatkan uang dan kita akan menjadi kaya raya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Oke Cil, kita mulai permainannya. Di sini ada tutorial yang pertama untuk membuat SPBU. Jadi kita akan jadi bosnya gitu guys ya. Dan Mucil akan jadi anak buahnya. Ya enggak Cil, kamu akan jadi asistennya Baby Del. Dan di sini ada Bang Pandu Gaming KW, rambutnya beda guys ya, warna coklat tuh. Di sini ada gas pump, ini gratis. Ini adalah pompa bensin, jadi kita beli lagi ya. Ini berbayar dong. Baby Del salah. Oh, kita beli yang gratis-gratisan dulu guys. Kita akan ikuti tutorialnya. Di sini ada tempat bahan bakarnya, kita beli. Ini kok nggak bisa. Oh, kita ikuti tanda panahnya dulu. Oke, di sini ada mobil, jangan nabrak-nabrak dong. Mentang-mentang kami ini si bensin dan dia akan mengisi 10 liter janinya. Iya, hey. Nanti pelanggan kita bisa marah, Cil. Nah, waduh, cepet banget mobilnya, Cil. Dia langsung pergi setelah isi bensin. Dan selanjutnya kita beli lagi tempat penyimpanan bahan bakarnya. Dan kita akan beli pondasi tokonya. Nah, udah selesai tutorialnya. Nah, disitu ada mobil, Cil. Buruan diisi bensinnya, Cil. Jangan malas kamu. Ayo, buruan diisi bensinnya, Cil. Jangan malah main-main. Oke, itu dia langsung berangkat, guys, ya. Hati-hati, Cil. Jangan sampai kamu ketabrak, Cil, ya. Dan boom, cepet banget jalan mobilnya. Dan di sini ada mobil sedan, kita isi bensinnya. Dan mobil ini mengisi 30 liter, guys. Kita isi bensinnya. Oke. Dan di sini ada mobil lagi, kita akan isi bensinnya. Dan kita dapat uang, guys. Uangnya Baby Del di sini udah $146. Banyak banget kan? Hey, jangan naik-naik di atas itu, bisa meledak nanti. Dia ngomong apa tuh? Nih, sensor-sensor. Terus maksudnya apa? Malah joget-joget. Oh, dia akan jadi boneka balon, guys. Mantap, hey, jangan pergi dong. Kamu bisa menarik perhatian pelanggan. Nah, kita akan coba isi bensin di sini. Dan Mucil ada di sana. Kamu dari mana, Cil? Apa kalau ditabrak mobilnya bisa meninggal? Ya ampun, Baby Del ditabrak, Cil. Tolong. Mucil, Baby Del gak bisa gerak lagi. Mucil, ayo selamatkan Baby Del. Telepon polisi. Ayo cepat, Cil. Malah diketawain sama Mucil dan injak-injak, guys ya. Jahat banget ya. Oke, kita kembali lagi. Awas, Cil. Jangan sampai ditabrak lagi kamu. Kita beli lagi tempat isi bensinnya di sini. Dan di sini ada pekerjanya. Oh, bisa dibeli gitu, guys. Di sini ada yang mengisi bensin dan ada kasir gitu ya. Kita akan coba beli yang akan mengisi bensin. Mana nih? Oh, ini dia. Nah, dengan ini kita nggak perlu kerja, Cil. Dia akan isi bensinnya ya. Apa, Cil? Aneh ngisi bensinnya. Maksud kamu gimana? Oh iya, Cil. Kok nggak ada selang? Ini gimana cara dia ngisinya? Oh, mungkin pakai wifi gitu, Cil. Seperti alat-alat elektronik zaman sekarang. Not and no gas. Maksudnya gimana? Gas kita udah nggak ada, Cil. Apakah habis, guys? Tapi di sini masih ada. Gimana cara menambahnya? Oh, di sini akan ketambah. Oh, kita harus upgrade-upgrade terus ini. Nah, kita upgrade lagi lebih besar. Dan kita akan beli pekerja satu lagi ya. Agar cepet nih. Nah, sekarang Baby Del akan coba isi bensin yang di sebelah sini. Cil, bantuin Baby Del dong, kocak. Masa main-main mulu dari tadi si Mucil? Katanya Mucil dia pengen lihat-lihat mobil terlebih dahulu. Soalnya dia pengen beli mobil. Wah, sultan nih Mucil. Padahal jadi tukang pengisi bensin doang. Ayo, makanya kerja keras, Cil. Agar kita bisa beli mobil-mobil mewah nanti. Kamu pengen beli mobil apa? Oh, mobil Tesla, Cil. Ya, mantap. Dan agar nggak kelamaan buat taikonya, sepertinya kita akan beli Infinity Cash, guys. Siapa nih yang setuju? Komentar di bawah. Jadi uang kita nggak akan terbatas nanti, guys. Harganya 599 Robux. Tapi sebelum itu, pastikan kalian like video kali ini nggak 10.000 like lebih. Hahaha. Lihat uangnya Baby Del di sini udah Infinity, guys. Baby Del adalah penjual bensin terkaya di dunia. Ayo, Mucil, cepat sini, Cil. Lihat uangnya Baby Del udah banyak banget. Kita langsung beli. Di sini ada jalannya. Oh, ini atapnya, guys. Dan di sini ada lampunya. Kita beli juga. Ada pet atau jalannya. Dan di
Oh, jalan untuk mobil itu berbeda warnanya. Oke, kita akan menyingkir kocak nabrak-nabrak si Mochila Gaming. Dan di sini ada jalan lagi kita beli. Oh iya, cuy ya. Udah ngantri semua nih mobil. Baby dia lupa pasang pekerjaannya, guys. Oke, kita akan beli pekerjaannya di sini 8, guys ya. Agar tempat pengisian bensinnya full semua nih. Lihat, udah ada yang kerja. Iya juga, cuy. Kenapa mereka semua mirip kocak? Dan mereka pun gak ada rambutnya, cuy. Oke, kita beli lagi di sini ada bagian atapnya dan ada lampunya juga. Berikutnya di sini ada external pad dan jalannya lagi. Oke, ini dia SPBU pertama kita udah jadi, guys. Dan di sini ada store-nya kita beli. Oh, belum bisa nih cil dibeli. Di sini ada border wall atau temboknya kita akan beli. Di sini ada pohon juga. Di sini ada pohon lagi. Dan di area penyimpanan bensinnya kita akan tambah lagi sepertinya dan mungkin langsung di upgrade aja, guys ya. Agar bensin kita lebih banyak lagi nih. Semakin banyak bensin semakin kaya kita. Di sini ada pohon dan di sini ada car wash. Beli gak, Cil? Tempat pencucian mobilnya katanya mau Cil beli. Mana uang kamu, Cil? Pakai Robux nih. Kagak ada, cuma nyuruh-nyuruh beli doang sih Mochil. Di sini ada button wall. Oke, ini dia temboknya, guys. Kita akan membuat toko di sini, Cil. Toko apa nih, Cil? Jangan toko mainan dong. Toko es krim, menarik juga. Tapi biasanya Indomaret atau Alfamart gitu, Cil, toko-tokonya. Kita akan beli di sini ada freezer, ada rak-rakanya. Apakah di sini ada es krimnya, Cil? Waduh, udah beku banget nih, Cil. Sampai kacangannya beku nih. Ayo, Cil, kita hancurkan, Cil. Di dalam pasti ada es krimnya nih, Cil. Dan di sini ada freezer lagi. Ya ampun, beku juga dong. Mochil sedih, guys, katanya es krimku. Di sini ada check out. Oke, mereka sedang belanja. Oh, gitu. Kita jadi kasirnya, Cil. Jadi kasirnya dong. Masa baby lah semua sih yang kerjain? Kamu gimana? Apa kamu bosnya? Waduh. Baby dia yang bosnya, kocak. Dan dia juga, Cil. Ya, kenapa di sini pembelinya botak semua? Jangan-jangan ini kota orang botak lagi. Kagak ada rambutnya, Cil. Oh, bener banget kata kamu, Cil. Kita akan coba beli pekerjanya, guys. Nah, ini dia pekerjanya. Dan pekerjanya botak juga, guys ya. Bajunya mirip juga, kocak. Bayangkan di sini ada dekorasinya dan di sini ada rak-rakan. Kita beli lagi. Oke, ini dia, silakan dibeli. Apa, Cil? Kamu cari coklat. Coklat ini ada, Cil. Coklat tuh. Coklatnya enak banget nih. Apa ini, batu bata? Bukan dong, itu coklat, Cil. Berikutnya di sini ada store plot. Oke, kita akan beli, guys. Di sini ada parking lot juga. Di sini ada upgrade store. Wow! Jadi lebih besar lagi, Cil. Kita akan kaya raya. Kita langsung beli semuanya di bagian sini. Dan hei, kalian ngapain? Apa kalian bekerja di sini? Oh, mereka ingin melamar bekerja, Cil. Ini sahabat kamu semua, Cil. Mereka lewat jalur orang dalam, guys ya. Lewat Mochil gitu kan. Kalau bukan karena Mochil, kalian takkan kuterima. Oke, kita langsung beli lagi di area ini. Dan di sini ada freezer dan ada fridge-nya atau kulkas gitu. Ini kulkas minuman juga beku dong. Biasanya kan hanya mendinginkan doang, kenapa jadi freezer, Cil? Sampai minumannya kagak kelihatan. Dan berikutnya di sini ada freezer lagi dan ada freezer. Dan kita akan beli pekerja lagi satu di sini, guys, untuk melayani. Di sini ada rak-rakan dan sepertinya di area toko udah selesai. Bisa diupgrade lagi nggak? Kalau bisa baby udah upgrade lagi nih. Uangnya baby banyak di sini, coy. Di sini ada extend store plot lagi. Oh, lebih besar lagi kayaknya. Di sini ada tempat parkirnya juga dan di sini ada upgrade store lagi. Wow, lebih besar lagi nih, Cil. Dan Baby Del telah menyelesaikan semuanya. Lihat nih, guys, Baby Del udah beli semuanya. Apa, Cil? Ada kopi. Mana, Cil? Oh, ini dia mesin kopinya. Dan di sini ada mesin minuman juga, Cil. Ada Coca-Cola dan di sini ada Pepsi yang kuning. Ini apaan, Cil? Apa pup? Bukan dong, kocak, minuman ini. Ya ampun, pikirannya jorok banget sih. Masa mau Cil bilang pup? Dan di sini udah rame banget, Cil. Bantuin Baby Del, Cil. Jangan diusir dong mereka, malahan katanya kalian pergi aja. Baby Lah dan Mochil udah capek. Jangan gitu dong. Kalau mereka kagak ada, nanti kita gak dapat uang, Cil. Malah diejekin botak, jelek. Ya ampun, gak boleh gitu, Cil. Ku laporin nenek, kamu gak akan dikasih uang jajan selama sebulan, Cil. Oh iya, di sini ada pekerjaannya, guys. Nah, pekerjaannya sekarang dua ya. Ini dia. Dan di sini ada area pompa bensinnya, kita beli juga. Jadi sekarang ada dua layer gitu, guys ya. Di sebelah sini dua dan di bagian sini dua juga nih. Semakin banyak tempat bensinnya, semakin kaya kita, guys. Dan di sini antriannya main terobos-terobos aja tuh, lihat, guys.
langsung ditabrak. Bayangkan. Dan di sini Mochi, lihat aja mobilnya bisa terbang. Bayangkan. Gimana ceritanya kok bisa terbang? Dan di sini ada tanda panahnya, kita beli, guys. Oh, ini dia tanda panahnya. Di sini ada jalan lagi, kita beli dan kita akan beli pekerja lagi, guys. Nah, ini dia petugas yang akan mengisi bensinnya. Di sini juga ada bagian atap dan lampunya. Oke, keren. Di sini ada tanda panah dan ada billboardnya juga, guys ya. Dan di sini ada fotonya Baby Del juga. Ini adalah SPBU milik Baby Del. Apa foto kamu juga, Cil? Ada, Cil, foto kamu. Ya, belum dipasang kayaknya foto kamu di sebelah sini, Cil. Dan hari udah malam nih. Udah lelap banget Baby Del dan Mucil. Tetap semangat, Cil. Ya, let's go. Kita kerja terus, Cil. Di sini ada tempat penyimpanan bensin-bensinnya. Kita akan upgrade-upgrade. Ya, harus di-upgrade lagi tokonya. Berapa kali upgrade, Cil, ya? Perasaan baru aja di-upgrade. Sekarang disuruh upgrade lagi. Tapi sebelum upgrade tokonya, sepertinya kita beli dekorasinya. Di sini ada pohon, ada driver black car. Oke, Baby Del kurang ngerti itu apa. Ini ada mobil kita, Cil. Dan ini dia mobilnya Baby Del. Ya ampun, kenapa kayak gini mobilnya Baby Del? Ngebug, guys. Oh, udah bocil. Tolong Baby Del, Cil. Ini kayak mana ceritanya? No! Baby Del jatuh, guys, dari mapnya. Kamu ngapain di atas situ, Cil? Katanya main petak umpet, guys. Gampang banget ketahuan kalau di situ. Bayangkan. Mocil nggak jago main petak umpet, guys. Di sini ada pohon. Ada pohon lagi. Ada pohon lagi. Ada pohon lagi. Ada pohon lagi. Dan ada pohon lagi yang terakhir. Di sini ada jalan dan jalan lagi. Ini jalan apa? Oh, jalan mobil. Ini adalah tempat pengisian bensin yang baru. Tapi kita harus upgrade store-nya terlebih dahulu, guys, ya. Oke, kita langsung upgrade. Ini dia, wow, jadi lebih besar lagi, Cil. Dan udah banyak orang di dalam. Apa, Cil? Mereka adalah hantu. Ini malam hari bulan purnama, Cil. Jangan-jangan SPBU ini berhantu lagi. Lihat tuh, mereka mondar-mandir ngapain, kocak? Hantu botak. Oke, kita beli kaca dan lampunya, mantap. Dan kita akan coba keluarkan mobil kita. Ini dia, guys, Mochi. Lihat mobilnya Baby Del, Cil. Oh iya, iya, mobil kita berdua. Ya ampun, kakak mau ngalah si Mochil. Ayo cepat naik sini, kawan. Buruan dong. Ku tinggal juga kamu. Ayo cepat, Cil. Ya. Baby Del berhenti nih. Buruan naik. Bisa nggak? Oh, nggak bisa, Cil. Ya, bye-bye, Mochil. Ya ampun. Katanya Mochil karma. Baby Del nabrak, guys. No. Mobilnya Baby Del kebalik. Kita akan coba balikan lagi. Ini dia. Dan boom, mantap. Kita akan coba melaju menggunakan mobil ini. Mochil nggak bisa menaiki mobil kita, guys. Gak tahu kenapa. Kasian banget ya. Kita akan tabrak mobil-mobil yang ada di sini. Tabrak lagi, boom. Dan kita melaju lagi loh. Kok balik lagi ke sini? Jangan dipencet itu, Cil. Auto balik lagi mobilnya. Dan sepertinya Baby Del akan skip lagi, guys, untuk upgrade toko ini ya. Soalnya besar banget dan terlalu banyak tombol. Baby Del skip aja sampai selesai. Ini dia, guys. Baby Del udah bangun semuanya. Dan sekarang Baby Del akan coba tambah pekerjanya lagi ya. Tempat ini semakin lama semakin keren aja. Oke, di sini gas pumpnya udah bisa kita beli, guys. Langsung kita beli lagi. Di sini ada jalan, jalur mobilnya. Oke, dan berikutnya kita beli pekerjanya. Pekerjanya 24 orang, guys. Banyak banget nih. Nah, Baby Del udah beli. Antri. Jangan main tabrak-tabrak aja tuh. Lihat ditabrak mobil yang di belakang, guys, ya. Mochil bilang stop. Kamu ditilang. Ya ampun, kamu pikir kamu polisi, Cil. Di sini ada tanda panah juga. Dan di sini tulisannya not enough gas. Oh, gasnya Baby Del udah habis, Cil. Iya, bener banget. Kita harus beli tempat penyimpanan bensin lebih banyak lagi ya. Di sebelah sini, nah, udah terbeli semuanya, Cil. Dan di sini ada lampu, kita beli. Oke, ini udah selesai semua, Kak, Cil. Sepertinya udah selesai semua, guys, ya. Kalian lihat nih tempat pengisian bensin kita. Banyak banget mobilnya. Dan kita udah sukses, guys. Dan sepertinya Baby Del akan beli tempat penyucian mobil. Ini dia, harganya 200 Robux. Kurang 1 Robux doang nih padahal. Oke, kita langsung beli. Dan ini dia, guys, tempat penyucian mobil. Di sini ada jalurnya, kita akan beli. Dan di sini ada tanda panahnya juga, kita beli. Apa, Cil? Kamu akan mandi.
Iya cuy ya, kalau Bibidel lihat di video-video itu kayak asik banget. Ini bisa muter-muter gitu dan kita tinggal nempel gini aja nanti bisa kecuci guys. Dan di sini ada tempat pengeringnya juga ya, benar-benar lengkap banget nih SPBU kita cuy. Dan akhirnya kita udah tamat cuy. Yeay, inilah dua bocil yang sukses membuat SPBU uangnya infinity guys, yang masih banyak nih uangnya Bibidel. Dan ya guys, mungkin cukup sekian di episode kali ini. Dan kalau kalian suka seperti biasa, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen dan di-subscribe.